Boom, 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 wah, bam. Kalau misalnya jongkok kita klik tahan, boom. Langsung aja kita review untuk the Venom transformationnya. Langsung aja kita berubah, guys. Tinggal klik kayak gini, boom. Kita berubah menjadi Venom ya, guys. Ya, oke. Langsung aja kita cobain untuk beberapa skillnya yang ini, guys. Ya, in range. Jadi kita bisa tahan kayak gini, guys. Boom. Ntar, guys. Ya, kita coba lagi, cuy. Boom, jadi kita bisa terbang kayak gitu, guys, ya, oke. Jadi ini keren banget ya, guys, ya. Kalau misalnya kita lompat juga sangat tinggi, cuy, oke. Dan di sini ada beberapa skill, guys. Yang pertama yaitu ada feed, guys, kayak gini. Boom. Jadi kita bisa makan, guys, ya. Nah, kalau misalnya kita makan tuh ada efek regenerationnya, guys, ya, oke. Dan mob itu auto langsung meninggal, guys. Misalnya ini sapi, kita makan auto meninggal, guys, ya, oke. Dan ada skill lainnya, tinggal jongkok klik tahan kayak gini, nanti kalian bisa pilih, guys, ya. Yang berikutnya yaitu ada Symbiote X. Langsung kita cobain, guys. Jadi kita membawa X kayak gini, dan sayangnya ini kameranya nggak bisa diganti, guys, ya. Jadi kita tetap pandangan dari samping kayak gini, guys, ya, oke. Untuk skill tinggal klik tahan kayak gini aja, boom boom boom. Jadi animasi, ada animasinya gitu, guys, ya. Keren banget, cuy, oke. Kalau misalnya jongkok klik, enggak sih, guys, ya. Saya kira ada animasinya, cuy, oke. Lanjut, guys, ya. Kita jongkok skill berikutnya yaitu ada Symbiote Claw. Ini kayak itu, guys, ya. Cakarnya kita coba tahan, guys. Nah, gitu, guys, ya. Kita bakal ngebawa untuk si mobnya, guys, ya. Bisa kita bawa dan kita lempar, guys, ya. Langsung meninggal gitu, cuy, oke. Ayam, kalau ayam nggak bisa, guys, ya, guys, ya. Soalnya langsung meninggal, cuy, oke. Kita coba lagi. Walah, langsung meninggal, guys, ya. Nggak kuat, cuy, oke. Babi. Mental, guys, ya. Kita coba lagi, guys. BTW ini ada kayak animasi berbeda-beda gitu, cuy, oke. Dan kita jongkok klik tahan, guys. Yang berikutnya Symbiote Whip ya, guys, ya. Kita bentar, guys, ya. Symbiote Whip kita klik kayak gini. Boom 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 kayak gitu, guys, ya. Boom boom boom. Kita klik tahan. Boom boom boom. BTW ini jarak jauh, guys, ya. Kalau nggak salah Symbiote Whip. Jadi kayak mengeluarkan jaring gitu, guys, ya. Kayak mengeluarkan apa ya? Lenturan-lenturannya, guys, ya. Pokoknya tangannya itu jadi panjang gitu, cuy, oke. Dan kita jongkok. Yang berikutnya transformation, guys. Kita bisa disable jadi normal, guys, ya. Dan ada si Venomnya, guys, ya, oke. Ngeri banget. Di sampingnya ada Venomnya, guys, ya. Loh. Ini Symbiote-nya, guys. Symbiote-nya, guys, ya. Kita coba aktif lagi. Boom. Jadi Venom kembali, guys, ya, oke. Dan ya, kita klik Symbiote dan skin. Di sini juga ada skin ya, guys, ya. Kita bisa berubah menjadi Venom yang ada di movie-nya gitu, guys, ya. Dan ada suaranya juga. Oh ya, ada lagi, guys, ya. Oh, ini, guys, ya, game kameranya ternyata bisa diubah, guys, ya. First person dan third person aja, guys, ya, oke. Jadi ya, bisa diubah, guys, ya. Sorry banget saya nggak tahu, guys, ya. Ternyata ada fitur rahasianya gitu, cuy, oke. Itu kan bisa pilih juga untuk skin-skinnya, guys, ya. Misal yang ini, guys. Ya, bisa pokoknya akan pilih-pilih sendiri, guys, ya. Mungkin ini efeknya juga bakal biru, guys, ya. Kita coba mungkin, cuy, Symbiote wipe-nya. Ya, gitu, guys, ya. Biru, guys, ya, oke. Ini ada combat-nya, guys, atau gelutnya kayak gini, guys. Boom, boom. Boom. Gila, guys, ya. Animasinya keren banget. Kita coba lagi. Boom, 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 wah, bam. Kalau misalnya jongkok kita klik tahan, boom, kayak gitu, guys, ya. Keren banget, guys, ya. Kayak tangannya tuh menjalar-menjalar gitu, guys, ya. Kayak parasitnya, cuy, oke. Dan kayaknya mungkin cukup gini aja, guys, untuk addon kali ini. Kalau misalnya belum jadi normal, tinggal ambil aja kayak gini, guys, ya. Auto jadi normal. Bisa juga kan gunakan fitur kayak tadi, guys, ya. Disable dan aktif ya, guys, ya, oke. Langsung aja ke cara download dan pasang addonnya, guys.
Bagaimana cara pasang airnya? Cuma tinggal klik kayak gini, klik gambar panah kalian, klik Minecraft, klik hanya sekali dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya guys. Cukup simpel loh cara pasang airnya. Kita tunggu guys. Import tester dan Violet guys, karena sudah pasang airnya, kita back ke ZR Shiver lagi guys ya. Oke, setelah itu kalian langsung aja klik kayak gini guys. Bam, kalian klik gambar panah, klik Minecraft, klik hanya sekali dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya guys. Cukup simpel loh cara pasang addonnya. Kita tunggu guys. Import started dan Violet guys, karena saya udah pasang addonnya guys. Oke, dan mungkin cukup kena itu Riveton. Kalian kalau misal suka dengan addon keren kayak gini, silahkan kasih 50 like. Dan goodbye in the next video berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe di bawah. Oke, bye bye semuanya guys. Sudah, thank you, bye bye. Makasih guys ya. Oke.